Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزكم الله وإياكم pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini di mana kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul amalan yang paling berat timbangannya. Karena kita sebagai seorang hamba Allah hendaklah betul-betul memperhatikan dan memikirkan tentang amal. Kalau disebutkan dalam hadis dahulu Nabi mengatakan bahwa para malaikat itu ikhtasamu, bersengketa, berselisih mengenai amal-amal yang menggugurkan dosa dan amal-amal yang mengangkat derajat. Maka tentu sesuatu yang luar biasa ketika kita berpikir tentang apa amal, bagaimana beramal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku kepada amal, yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar, yang bisa memasukkan ke surga dan memasukkan dan menjauhkan aku dari api neraka. Ada lagi yang berkata, ya Rasulullah, ayyul amali a'zam aw afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ada lagi yang bertanya, hai Rasulullah, dullani ala amalin yuhibbuni Allah wa yuhibbuni an-nas, tunjukkan aku amalan yang membuat Allah cinta kepadaku dan manusia pun cinta kepadaku. Subhanallah. Ternyata para sahabat, perlombaan mereka dan yang selalu mereka pikirkan adalah tentang amal, amal dan amal. Maka tentu, akhi, kita pun juga yang memburu surga, menginginkan jannah. Kewajiban kita adalah untuk berpikir bagaimana bisa kita beramal. Sebab untuk masuk surga tidak ditentukan hanya sebatas dengan ilmu. Tapi masuk surga itu yang sangat menentukan adalah amal. Dan tentunya amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke surga disebabkan amalan kalian. Allah tidak mengatakan masuklah ke surga disebabkan ilmu kalian. Tapi Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amal kalian. Karena ilmu yang tidak menghasilkan amal, berarti itu ilmu yang tidak bermanfaat. Dan amal yang tidak didasarkan kepada ilmu pun juga tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus dua perkara. Yang pertama berilmu, yang kedua beramal. Maka ya akhwat Islam, kita yang menuntut ilmu pun juga harus berusaha bagaimana ilmu itu bisa menghasilkan amal. Jangan sampai ilmu itu hanya sebatas tersimpan di dada. Jangan sampai ilmu itu hanya sebatas banyaknya hafalan, hafalan riwayat,
hafalan Al-Quran, hafalan berbagai macam ilmu, tapi ternyata tidak terrealisasi di dalam amal. Ini tentu perkara yang Rasulullah SAW berlindung darinya adalah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Maka pembahasan kita pada pagi hari ini adalah apa amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Iya. Ada beberapa amal yang Nabi sebutkan itu amalannya berat sekali. Dan subhanallah, amal yang berat timbangannya itu ternyata Pak tidak lelah kita. Amal yang sangat berat timbangannya tersebut ternyata tidak sulit untuk kita amalkan. Mudah insyaallah. Mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan untuk dia. Apa itu amal yang sangat berat timbangannya di sisi Allah dan paling berat timbangannya? Yang pertama, Tauhidullah Jalla wa'ala. Ini mutlak. Ini yang paling berat timbangannya. Karena amal apapun tidak akan diterima tanpa tauhid. Maksiat sebanyak apapun bisa lebur dengan tauhid. Maka dari itulah ya akal Islam, mengapa dan sudah kita sering mengetahui mengapa para nabi dan rasul memulai dakwah dari tauhid, dan mengapa kita sangat ditekankan untuk belajar tentang tauhid, karena memang itu ya, yang pertama dia kunci amal, kunci surga. Yang kedua, kunci diterimanya amal. Dan yang ketiga, itu memang amal yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sukan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin amama al-khalaiqi yaumal qiyamah. Akan dipanggil seorang laki-laki di hadapan seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu akan ditampakkan kepada dia 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Lalu kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, ya abdi, alaka udhur. Apakah kamu punya alasan? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, adzalamatka katabatil hafidhun. Apakah para malaikatku yang mencatat amalanmu menzalimi kamu? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Lalu si hamba ini, lalu Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah. Kamu mempunyai kebaikan yang sangat besar di sisi kami. Dikeluarkanlah kartu La ilaha illallah. Inilah dia, kartu asyhadu an la ilaha illallah. Kartu tauhid. Ternyata kartu tauhid ini berat sekali Pak di sisi Allah. Maka kemudian diletakkanlah 99 catatan yang isinya dosa itu di satu neraca, dan kartu La ilaha illallah dalam satu neraca lainnya. Apa yang terjadi Pak? Fathakulatil bitokoh, beratlah kartu tersebut. Watoshatis sijilat, dan ringanlah 99 catatan tersebut. Berarti subhanallah, tauhid itu ajib, luar biasa sekali ya akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Semakin sempurna tauhid seorang hamba, semakin mampu menggugurkan dosa. Semakin tidak sempurna, semakin kurang mampu untuk menggugurkan dosa. Akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Maka akhi, perhatian kita kepada tauhid harus lebih dibandingkan yang lainnya. Sebab sudah kita tahu bersama ya akhi,
Karena tauhid itulah yang menyebabkan seorang hamba masuk surga. Orang yang wafat di atas kesyirikan, jangan harap ia masuk ke dalam surga. Dan jangan merasa bahwa kita sudah aman dari syirik. Jangan kita merasa pede, ah saya yakin saya tidak akan berbuat syirik. Jangan. Kenapa? Karena para nabi saja khawatir. Para nabi saja berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, apa doa Nabi Ibrahim? Wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukanmu dalam perkara yang aku tidak tahu, yang aku dalam perkara yang aku tahu. Ya, aku mohon kepada Engkau ampunan ketika aku mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu. Dan aku mohon ampunan, aku berlindung kepada Engkau ya Allah untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu. Dan aku mohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang aku tidak tahu. Masya Allah. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berlindung dari syirik. Maka itu kita jangan merasa bahwa kita ini, ah saya insya Allah aman dari syirik, ah insya Allah saya tidak akan berbuat syirik. Jangan kita merasa seperti itu. Justru kita terus berusaha mempelajari, mengkaji terus tentang tauhid, apa itu tauhid, bagaimana syirik, bagaimana macam-macam syirik. Jangan sampai kemudian kita wafat di atas kesyirikan itu ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi ini amal yang pertama yang sangat yang paling berat timbangannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Pak? Tauhidullah jalla wa ala. Amalan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang sangat berat dan paling berat. Apa itu? Zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Beliau bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Ajib, luar biasa kan, Pak? Ternyata seseorang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah memenuhi timbangan dia. Makanya Allah ya sangat cinta kepada hamba yang banyak memuji Allah. Kata Rasulullah, innallaha yuhibbu al-'abda idza akala aklatan yahmadu 'alayha wa idza syariba syurbatan yahmadu 'alayha. Allah itu cinta kepada seorang hamba apabila ia makan sesuap, dia puji Allah, dan apabila ia minum seteguk, dia puji Allah. Subhanallah. Ternyata memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling beruntung di hari kiamat, kata Rasulullah, siapa? Alhamadun, yaitu orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian kata Rasulullah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Makanya ya akhi azakumullah wa iyakum, zikrullah adalah perkara yang sangat ya
kita tekankan. Allah menyuruh kita banyak berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya dengan di waktu pagi dan di waktu petang. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun. Lalu Rasulullah ditanya, hai Rasulullah, man humul mufarridun, siapa mereka para mufarridun itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, apa? Alladzina yuhtaruna bidzikrillah, orang yang merasa nikmat dengan zikir kepada Allah, orang yang merasa asyik dengan zikir kepada Allah, mereka telah mendahului kita, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sabda, ala ya unabbi'ukum bi afdalil a'mal wa azkaha inda malikikum, maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang paling utama di sisi Rabb kalian dan paling suci di sisi raja kalian itu, yaitu Allah. Apa itu hai Rasulullah? Ya, bahkan lebih utama, kata Rasulullah, dari berjihad di jalan Allah. Apa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan amalan yang paling utama di sisi Allah, yang paling suci di sisi Allah, zikir. Subhanallah. Orang yang berzikir tidak mengeluarkan tenaga yang banyak. Iya tidak, Pak. Bapak ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, enggak perlu keluar ya, tenaga banyak. Tapi pahalanya ajib. Ada seorang wanita yang bernama Khawlah atau Asma, Asma kalau tidak salah. Dia berkata kepada Rasulullah, waktu itu Asma yang sedang duduk, lewatlah Rasulullah SAW. Kemudian Asma berkata, ya Rasulullah, ini qad kaburtu. Hai Rasulullah, aku telah tua renta. Wa'ajiztu, dan aku sudah lemah, hai Rasulullah. Fa'allimni bi'amal, ajarkanlah suatu amal kepadaku yang aku bisa amalkan ketika aku sedang duduk, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabbihillah mi'ata marrah, ucapkan subhanallah 100 kali, niscaya pahalanya sama dengan engkau mempersiapkan, ya, memerdekakan budak-budak dari anak Ismail 100 orang. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, niscaya pahalanya sama dengan engkau mempersiapkan 100 ekor kuda perang untuk kamu wakafkan di jalan Allah. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali, itu pahalanya sama, kata Rasulullah, dengan orang yang mempersiapkan 100 ekor unta yang dia infakkan di jalan Allah. Dan ucapkan la ilaha illallah 100 kali, sesungguhnya itu memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Bayangkan, Pak, cuma duduk tok, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, 100 kali, ternyata mendapat pahala yang luar biasa, Pak. Ajib. Makanya, Pak, yang namanya zikir itu, Masya Allah, amalannya ringan, tapi pahalanya apa? Berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu kan zikir masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pahalanya, Pak? Akan menghapus 1000 kali 1000 kesalahan.
1000 kali 1000 berapa, Pak? 1000 kali 1000 berapa? Hah? 1 juta. Akan mengangkat 1000 kali 1000 kebaikan. 1000 kali 1000 berapa, Pak? 1 juta. 1 juta dong, 1000 kali 1000. Hah? 100 juta. Kebanyakan, Mas. Itu harus belajar lagi di SD. 1000 kali 1000 nolnya kan jadi 6. 1 juta dong. Padahal cuma mengucapkan itu masuk pasar. Masuk pasar mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bihadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung digugurkan 1 juta kesalahan, diangkat 1 juta kebaikan. Allahu Akbar, ajib. Ini amalan yang ringan, sangat ringan, tidak butuh kepada tenaga, tidak butuh waktu banyak, tapi pahalanya ajib. Subhanallah, kata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka zikir kepada Allah ternyata amalan yang sangat berat dan paling berat dalam timbangan amal seorang hamba. Maka banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, ya akal Islam. Ya. Allah berfirman, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang paling, yang banyak, laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Perkara yang ketiga, yang itu Rasulullah sebutkan amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Apa itu, ya akhi? Dan ini insyaallah yang akan kita fokuskan pada kajian kita kali ini. Apa itu? Al-akhlaq al-karimah. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ternyata menempati ranking paling atas di dalam masalah beratnya amal. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, kata Rasulullah SAW, laisa syai'un athqalu fil mizani indallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya di sisi Allah dari akhlak yang baik. Allah. Nabi mengatakan tidak ada sesuatu pun. Syai di sini nakirah fi siyaqin nafi. Ya, nakirah dalam bentuk peniadaan. Sehingga maknanya apa? Dalam kaidah usul fikih tufidul umum, mempunyai makna umum. Nabi mengatakan laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun. Athqalu fil mizan, yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat. Min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis dari Imam Ahmad, yang ada pun hadis yang saya sebutkan tadi dari Tirmidzi, seingat saya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, wa innar rajul la yablughu manzilata as-sa'im al-qa'im bi husni khuluqihi. Seseorang itu sampai kepada derajat orang yang selalu berpuasa dan selalu sholat dengan akhlaknya yang baik. Masya Allah. Dia sholatnya mungkin yang wajib-wajib saja. Dia puasanya mungkin yang wajib-wajib saja. Tapi dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mengalahkan orang yang selalu sholat dan selalu puasa. Masya Allah. Akhi a'azakumullah, ini menunjukkan betapa pentingnya kalau begitu masalah akhlak, Pak. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah di akhlak. Maka dari itulah, ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan, perhatian Islam terhadap akhlak ajib, luar biasa. Pertama,
Di antara perkara yang Nabi dakwahkan yang pertama kali di awal-awal Islam, selain tauhid, akhlak. Yang pertama kali Rasulullah dakwahkan di awal-awal Islam, selain tauhid, akhlak. Sebagaimana Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, dan kisahnya disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Apa kata Heraklius kepada Abu Sufyan? Mada ya'muru hadan nabi? Apa yang diperintahkan oleh nabi ini? Kata Abu Sufyan, yaqul u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa ya'muruna bis shalah was silah wal afafi was sidq. Nabi itu berkata, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dan Nabi itu memerintahkan kami sholat, menyambung silaturahim, menjaga kehormatan, dan agar bersikap jujur. Lihat, Abu Sufyan di situ dikatakan Nabi itu mengatakan sembahlah Allah, jangan sekutukan. Kemudian Abu Sufyan apa? Nabi itu memerintahkan kami sholat, menyambung silaturahim, menjaga kehormatan diri, dan bersikap jujur. Akhlak. Berarti ikhwatal Islam, di awal-awal Islam yang Rasulullah tekankan akhlak. Saya mau tanya sama antum. Sebelum Nabi diutus menjadi rasul, menjadi nabi, beliau terkenal dengan apanya? Akhlak. Ya tidak? Ya. Beliau tidak terkenal dengan kekayaannya? Tidak. Beliau terkenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah. Akhlaknya beliau luar biasa, ajib. Kalau begitu ya akhwal Islam, masya Allah, betapa dahsyatnya pengaruh akhlak itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan masalah akhlak di zaman fitnah, di akhir zaman. Di akhir zaman yang dimana fitnah merajalela, ternyata Nabi menekankan masalah akhlak. Hadisnya mana? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Nasa'i dalam sunannya, dan hadis ini sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awaliha wa satubtala akhiruha. Umat Islam ini dijadikan kebaikannya di generasi pertamanya, dan kelak generasi akhirnya akan ditimpa bala fitnah. Beliau bersabda lagi, summa taji'ul fitan fayuraqqiqu ba'duha ba'da. Kemudian nanti akan datang fitnah-fitnah, di mana fitnah setelahnya terasa lebih berat dibandingkan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif. Akan datang fitnah, seorang mu'min berkata, ini yang akan membinasakanku. Kemudian fitnah itu hilang. Thumma taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min hadihi wa hadihi. Si mu'min berkata, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasul bersabda, memberikan solusi di zaman fitnah, faman arada an yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah fal ta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang mengharapkan Allah, siapa yang ingin diselamatkan dari surga dan dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Coba perhatikan Pak, ucapan Nabi tadi. Siapa yang ingin dimasukkan ke surga, diselamatkan dari api neraka, apa kata Rasulullah? Hendaklah kematian itu
mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua apa? Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Apa maksudnya? Mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Maksudnya akhlak. Antum suka tidak orang datang dalam keadaan senyum sama antum? Suka? Kalau antum suka, senyumlah kepada dia. Antum suka tidak kalau ada orang yang bertutur kata sopan santun sama kita? Suka? Maka kita pun juga harus datang dengan tutur kata yang sopan kepada dia. Apa yang kita suka untuk didatangi dengannya, maka datangilah manusia dengan hal seperti itu. Itu namanya akhlak. Ternyata lihat, di akhir zaman, di mana di akhir zaman banyak fitnah-fitnah yang melanda, ternyata yang Nabi tekankan kepada umatnya akhlak. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia. Subhanallah ya akhal Islam, azakumullah wa ayyakum. Bukan saya tidak mengatakan saya yang paling baik akhlaknya, akan tetapi kita tentunya ya akhi berusaha semaksimal mungkin untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, azakumullah wa ayyakum. Maka ya, pembahasan ini kita akan fokuskan pada masalah akhlak. Karena Rasulullah tegas mengatakan bahwa ya akhlak itu adalah merupakan amalan yang paling berat di dalam timbangan. Maka kita ingin membahas bagaimana akhlak. Karena pembahasan akhlak ya sangat sebetulnya menyeluruh, Pak, menyeluruh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-akhlaqul karimah qisman. Akhlak yang baik itu ada dua macam. Akhlak ada dua macam, dilihat dari objeknya. Dilihat dari objeknya, akhlak ada dua macam. Apa itu? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah gimana, Mas? Selama ini kita sudah berakhlak enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu akhlak kepada makhluk Allah. Berarti masuk padanya akhlak kepada Nabi, masuk padanya akhlak kepada orang tua, masuk padanya akhlak kepada para ulama, akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada para umara, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada kerabat, keluarga, akhlak kepada sesama muslim. Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Jangan sampai akhi kita melecehkan masalah akhlak, akhi. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanah, sesungguhnya fulanah yaitu sholli bil lail. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah itu suka sholat malam. Wa taf'alul khair, banyak berbuat kebaikan. Wa tasum, dia suka puasa sunnah. Wa tasaddaq bi asya' katsirah, dan dia pun hai Rasulullah suka bersedekah dengan sedekah yang banyak hai Rasulullah. Walakinnaha tu'di jarataha bilisaniha. Akan tetapi hai Rasulullah, wanita ini menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana hai Rasulullah status wanita ini? Apa kata Rasulullah? Laisa fiha khair, tidak ada kebaikannya wanita tersebut. Innaha min ahlin nar, sesungguhnya wanita tersebut penduduk api neraka. Masya Allah, Pak. Yang mengejutkan dalam hadis itu, Nabi mengatakan tidak ada kebaikannya wanita tersebut, padahal disebutkan tadi dia selalu sholat malam, dia selalu puasa sunnah,
Dia selalu bersedekah dengan perkara yang banyak. Dia banyak berbuat kebaikan. Tapi gara-gara lisannya enggak punya akhlak, menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah. Berat ternyata, Pak. Maka dari itulah ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Setiap kita ya berusaha untuk bagaimana sikap kita ya terhadap manusia. Kalau antum ingin melihat dan ingin tahu bagaimana kita lihat tetangga kita, sebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang bertanya. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat, hai Rasulullah. Ya. Yeah. Apa kata Rasulullah? Ahsin, berbuat ihsanlah. Apa kata orang ini? Hai Rasulullah, dari mana aku tahu? Min aina adri? Dari mana aku tahu? Annani qad ahsantu, bahwa aku telah berbuat ihsan. Dari mana aku tahu, ya Rasulullah, bahwa aku sudah menjadi orang yang baik? Dari mana aku tahu, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Sal jiranaka, tanya tetangga-tetanggamu. Kalau tetanggamu berkata kamu baik, kamu orang baik. Kalau tetanggamu berkata kamu bukan orang baik, maka kamu bukan orang baik. Masya Allah. Lihat akhi, kalau kita pengen tahu orang itu baik atau enggak, tanya tetangganya tuh. Iya. Berarti itu menunjukkan betapa nilai akhlak itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala, ya akal Islam azakumullah wa ya. Akhlak kepada hewan. Islam perhatikan. Rasulullah SAW, dan insyaallah antum semua tahu hadisnya itu. Ada seorang wanita diadab dalam api neraka gara-gara hirrah, gara-gara kucing. Kucing. Kenapa? Dia penjarakan tuh kucing, enggak dikasih makan, enggak kasih minum sampai mati. Gara-gara itu kata Rasulullah dia diadab dalam api neraka. Gara-gara kucing ternyata. Maka dari itulah ya akhir Islam azakumullah wa iyyakum. Mari kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita ya akhi. Karena sesungguhnya ya akhlak ini di zaman sekarang memang sangat dibutuhkan sekali. Sunnah di mata manusia terlihat terkadang menyeramkan. Orang berjenggot di atas mata kaki, jidatnya hitam. Terkadang orang udah image-nya buruk duluan. Jangan-jangan ISIS, teroris, dan yang lainnya. Sudah begitu wajahnya gak pernah senyum, selalu cemberut, abasa wa tawalla, ya, bermuka masam dan berpaling. Gimana coba Pak? Orang akan semakin kereng aja itu Pak kepada sunnah. Maka dari itulah ya akhi azakumullah, ya, coba ya, kita alhamdulillah jenggot sunnah tidak Pak? Bagus, jenggot sunnah, masya Allah. Tapi ingat, senyum pun sunnah. Kalau jenggot itu disertai dengan senyum, kita dapat dua sunnah. Iya. Allah menegur Rasulullah gara-gara tidak tersenyum kepada orang buta. Allah berfirman, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang buta. Bayangkan Pak, bermuka masam ke orang buta ditegur oleh Nabi. Gimana kalau itu orang melek, bukan orang buta? Lebih lagi ya akhir Islam, kepada orang buta aja enggak boleh bermuka masam, apalagi kepada orang yang melek. Tapi terkadang kita kurang memperhatikan hal-hal seperti ini, Pak.
Kita anggap senyum itu kecil. Padahal ya akhi, barangkali seseorang bisa masuk surga dengan senyumnya tersebut. Ya Allah, ikhwata Islam azakumullah wa ya. Al akhlaq. Akhlaqul karimah ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Adalah perkara yang sangat urgen dalam kehidupan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan akhlak yang baik? Akhi, setiap kita harus berusaha punya akhlak yang baik. Dan Nabi SAW sendiri selalu minta kepada Allah supaya diberikan akhlak yang baik. Ya. Nabi SAW yang sudah masya Allah tidak perlu dipertanyakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah tidak perlu ditanya tentang akhlaknya. Allah sendiri yang memuji tentang akhlak Rasulullah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas akhlak yang baik. Tapi ternyata Nabi selalu berdoa. Nabi berkata apa? Wahdini li ahsanil akhlak. Ini anak-anak, nak, jangan lain-lain di sini, nak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, berdoa? Wahdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkan aku dari akhlak yang tercela. Dan tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang tercela kecuali Engkau ya Allah. Subhanallah. Pak, kurang apa sih Nabi dalam masalah akhlak, Pak? Tapi ternyata doanya Nabi yang Rasulullah sering minta, minta diperbaiki akhlak. Minta diperbaiki apa? Akhlak. Apalagi kita yang mungkin akhlak kita ini masih sangat jauh dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka kita lebih layak lagi, Pak, untuk minta kepada Allah supaya Allah memperbaiki akhlak-akhlak kita. Ya. Bagaimana supaya kita berakhlak? Yang pertama, yaitu kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Jadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, tauladan kita. Bagaimana Rasulullah berakhlak? Coba baca hadis-hadis Nabi. Kalau Rasulullah lagi ngobrol dengan temannya, dengan seseorang, akhlaknya gimana? Masya Allah. Rasulullah SAW kalau ngobrol itu, Pak, disebutkan dalam hadis-hadis, aqbala wajhi bi kulli. Nabi kalau ngobrol sama orang itu menghadapkan seluruh wajahnya ke orang tersebut. Dan wajahnya berseri-seri. Orang yang melihatnya aja langsung senang. Sementara kita terkadang ngobrolnya sambil atau cuek dan yang lainnya. Jauh sekali dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadikan Rasulullah uswah hasanah. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami? Bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami? Akhlak beliau sebagai seorang suami ajib, luar biasa. Aisyah mengatakan ketika ditanya, apa sih yang Rasulullah lakukan di rumahnya? Kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Dia mengerjakan pekerjaan istrinya. Masya Allah. Rasulullah, Nabi yang mulia, pemimpin seorang manusia yang sangat luar biasa, ternyata di rumahnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kana fi mihnati ahli.
Masya Allah. Syekh Albani, akhi, beliau yang sangat luar biasa di dalam mempraktikkan hadis ini, yang cerita istrinya sendiri. Kata istrinya, suamiku ini Syekh Albani rahimahullah selalu membantu istrinya di rumahnya. Sampai-sampai aku sebagai seorang istri saja malu sama dia. Dia yang ngepel, dia yang masak, dia yang nyuci piring. Sampai kata istrinya, sampai-sampai aku malu sama dia. Syekh Albani rahimahullah ya, mempraktikkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang akhlak seperti ini jarang pada diri-diri kita. Ya, jarang suami yang mau ngepel, jarang suami yang mau cuci piring, jarang suami yang mau, masya Allah, ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Maka ya akhi azakumullah, coba jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan. Insya Allah, kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, yakin pak, akhlak kita bakalan jadi baik. Dan kita tidak mungkin menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kecuali dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Bagaimana sih akhlak Rasulullah sallallahu terhadap Allah? Bagaimana sih akhlak Rasulullah sallallahu terhadap musuh-musuh Allah? Bagaimana sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tetangga, terhadap para sahabat dan yang lainnya? Masya Allah. Kalau kita belajar membaca hadis-hadis Rasul, disitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak sekalian. Yang kedua, agar kita punya akhlak yang baik. Akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Yaitu kita selalu berintrospeksi diri. Kita selalu memfokuskan kepada kekurangan-kekurangan akhlak saya apa ya? Itu yang kita fokuskan. Pernah tidak kita merenung sesaat, apa sih akhlak saya yang tidak baik? Pernah kita tidak bertanya kepada teman-teman kita atau istri kita atau kepada siapapun dia kita yang berada di sekitar kita, akhi, adakah yang menurut kamu akhlak saya yang tidak baik? Pernahkah kita mau mempertanyakan tentang akhlak kita? Maka semoga Allah merahmati dan sungguh sangat beruntung orang yang selalu memperbaiki dirinya. Dan ternyata, akhi, sikap seperti ini yang Rasulullah bimbing ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang telah rusak. Hadisnya, hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata Rasulullah? Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi huthalatin minan nas? Bagaimana sikapmu hai Abdullah jika kamu berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak? Lihat, Nabi mengatakan apa? Bagaimana sikapmu hai Abdullah jika kamu berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak? Qad marijat uhuduhum wa kanu hakada, kata Rasulullah, telah rusak perjanjian mereka sehingga mereka tidak bisa dipercaya lagi dan mereka begini hancur baur, hancur akhlaknya, hancur ibadahnya, hancur agamanya, rusak. Lihat apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Famadza ta'muruni ya Rasulullah, apabila aku berada di masyarakat yang seperti itu hai Rasulullah, di tengah-tengah manusia yang telah rusak seperti itu hai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku hai Rasulullah? Coba dengarkan nasihat Nabi. Dan ini sangat kita berkepentingan dengan hadis ini di zaman sekarang.
Hatta kata Rasulullah, ilzam baitak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa 'alayka bi khassati nafsik wa da' 'anka amral awam. Banyak-banyaklah kamu tinggal di rumah. Ambil yang kamu lihat itu baik dan tinggalkan yang kamu lihat itu buruk, dan hendaklah kamu lebih memfokuskan untuk memperhatikan kekurangan dirimu, dan jangan kamu fokuskan memperhatikan kekurangan orang lain. Masya Allah. Justru di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak, kita kata Rasulullah, fokuskan untuk memperhatikan dirimu sendiri, kekurangan-kekuranganmu itu. Jangan kamu fokuskan memperhatikan kekurangan orang lain. Allahu Akbar. Ternyata di zaman yang penuh fitnah seperti ini, ternyata kita disuruh lebih memfokuskan diri kepada introspeksi diri. Kita berusaha, akhi, perhatikan kekurangan kita. Apa kekurangan saya? Apa sih akhlak yang buruk dari saya? Akhi, ada seorang ulama salaf terdahulu memberikan sebuah cara bagaimana kita mengetahui kekurangan diri sendiri. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengetahui kekurangan diri sendiri? Di antara caranya, kata beliau, yaitu dengan mempergunakan musuh-musuhmu. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena yang namanya musuh dan orang yang tidak suka kepada kita selalu mencari-cari kekurangan kita, ya. Ada kekurangan, dibesar-besarkan sama dia. Nah, maka dari itulah, ya akhi, adanya musuh dalam kehidupan manusia itu untuk hidup kita ada manfaatnya, insya Allah. Ini si Fulan kok musuhin banget saya, ya. Makanya apa? Setiap ada kesalahan dia selalu besar-besarkan. Alhamdulillah, makasih bro, kamu sudah menunjukkan saya kepada kekurangan saya. Thank you. Alhamdulillah. Nah, ini gunakan, Pak, kesempatan ada orang yang memusuhi kita itu untuk bisa mengetahui kekurangan kita di mana, untuk kita perbaiki. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, akhi, azakumullah wa iyyakum, orang yang fokus memperhatikan kekurangan orang lain, pasti yang pertama, dia tidak akan bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Iya, Masya Allah. Kadang kita melihat si Fulan kekurangannya ini. Ustadz Fulan kekurangannya ini. Si Anu kekurangannya ini. Paham betul, Pak. Mau tidak mau, dia akan lupa terhadap kekurangannya diri sendiri. Yang kedua, dia pasti akan merasa lebih baik dari orang lain. Dia merasa dirinya sudah sempurna. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik dari dia. Merasa lebih baik saja bahaya. Yang ketiga, dia akan meremehkan orang tersebut. Kalau antum menemukan dan selalu membicarakan tentang kesalahan orang, si Fulan ini kekurangannya ini. Ya akhi, akhirnya antum akan menganggap remeh dia. Antum akan lebih merasa saya lebih baik dari dia. Dia punya kekurangan ini. Lalu Allah jadikan kita lupa kepada kekurangan diri kita. Lalu kita pun merasa, ah, si Fulan remeh. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Bihasbi mri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu berupa keburukan untuk dia, dia menganggap remeh saudaranya sesama muslim. Kemudian, ya akhi, orang yang fokus memikirkan kekurangan orang lain, dia biasanya akan jatuh kepada memperolok orang tersebut. Makanya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Tuh lihat,
Allah mengatakan boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Isyarat bahwa orang yang suka memperolok itu karena ada perasaan merasa lebih baik. Isyarat itu. Lalu setelah Allah menyebutkan tentang memperolok, Allah sebutkan tentang ayat ghibah, sehingga itu memberikan apa? Isyarat bahwa orang yang suka memperolok biasanya akan menggibah. Dan orang yang menggibah itu kenapa? Karena dia selalu memperhatikan kekurangan orang lain. Pasti itu. Tapi kalau kita fokus memperhatikan kekurangan sendiri, pertama kita akan selamat dari ghibah, kita akan selamat dari ujub, kita akan tawadhu insyaallah, tidak akan sombong, kita tidak akan pernah memperolok orang lain. Selamat Pak, selamat. Apalagi di zaman fitnah, yang namanya orang yang rusak kan banyak, sehingga untuk menemukan kekurangan orang itu mudah. Mudah tidak Pak? Iya. Untuk menemukan kekurangan orang lain sangat mudah di zaman fitnah seperti ini Pak. Siapapun pasti akan pernah jatuh kepada kemaksiatan atau dosa atau kekurangan, siapapun dia. Ana yakin kalau antum cari-cari kekurangan ana, antum pasti dapat. Ya, ana yakin kalau antum cari-cari kekurangan seorang ustaz, antum pasti dapat. Pasti dapat. Karena pertama dia manusia. Yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kekurangan. Yang kedua, hidup di akhir zaman. Yang namanya hidup di akhir zaman, banyak fitnah-fitnah yang terkadang seseorang jatuh kepada fitnah tapi segera sadar. Makanya ya dari itu ya akhi anzakumullah wa yakum. Jangan kita fokuskan selalu mencari-cari kekurangan orang lain. Fokuskan carilah kekurangan diri sendiri. Insyaallah dengan seperti itu kita punya akhlak yang baik biidznillah. Selalu kita fokus dengan kekurangan diri sendiri. Yang ketiga, akhi, supaya kita punya akhlak yang baik, apa itu? Yaitu berdoa, minta kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah akhlakul karimah. Doanya tadi ya. Adapun hadis yang tersebar di masyarakat itu doa bercermin. Allahumma kama hassan takhalqi fahassin khuluqi. Itu hadisnya dhaif. Ya. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus tubuh saya, baguskan akhlak saya. Ini di masyarakat terkenal nih, doa bercermin. Namun hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama. Ya. Ada akhlak, ada hadis yang lain yang sahih yang sudah saya sebutkan tadi. Nabi minta supaya diperbaiki akhlak. Ya, Nabi mengatakan wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali apa? Kecuali Engkau. Nah, itu doanya. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Hah? Doa minta akhlak yang baik tadi. Allahumma hdini li ahsanil. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dariku akhlak yang tercela. Tidak ada yang bisa memalingkannya dariku akhlak yang tercela kecuali Engkau ya Allah. Banyak-banyak minta itu Pak. Sekarang pembahasan yang kedua yang berhubungan dengan akhlak, yaitu dasar-dasar akhlak Islamiyah, akhlakul karimah. Akhi, ketahuilah yang menjadi dasar dan parameter sesuatu itu disebut akhlak baik atau tidak itu adalah harus syariat, itu Al-Quran dan
hadis. Adat, entah dulu. Yang menurut adat baik, tapi kalau syariat mengatakan tidak baik, bukan akhlak yang baik itu. Saya berikan contoh. Terkadang di zaman sekarang ini kan yang namanya cewek cowok ya, laki-laki perempuan ngobrol bebas. Apalagi di kampus-kampus, kantor-kantor. Ya. Ketika kita ngobrol sama cewek, kita nunukin pandangan. Apa kata ceweknya? Lu ngapain sih, Pak? Ya. Nunukin pandangan terus. Lihat gue apa? Ya. Ke akhlak tahu kalau ngobrol tuh lihat dong ke sini. Jangan nunduk ke bawah. Kamu tuh enggak punya akhlak. Nah, kan? Jadi akhirnya apa? Kita yang enggak disebut enggak punya akhlak. Kita katakan, aduh Bu, ya, masa Ibu senang saya pelototin? Kan Allah memerintahkan, katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Maka apa? Ya, yang menurut istiadat, adat istiadat enggak bagus, tapi menurut syariat bagus, itu akhlak bagus. Contoh lain. Di masyarakat kita yang namanya adat cium tangan kan bagus kan, Pak? Tapi terkadang kita cium tangan kepada wanita yang bukan mahram kita. Contohnya apa? Istri bibi, istri paman. Istri paman kan bukan mahram. Istri kakak. Istri kakak kan bukan mahram kita. Terkadang di masyarakat kita ketemu istri paman pun cium tangan juga. Bahkan ada yang cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri kan gitu. Bahkan itu dianggap lumrah. Bahkan dianggap itu akhlak yang baik. Nah kita ketika mau cium tangan gak bisa begini. Kamu ngapain sih? Ya, ini kan bibi kamu. Iya sih, dia kan istrinya paman saya. Ya kan dia bibi kamu, betul. Tapi kan dia bukan mahram saya, gimana ya? Jadi akhirnya kita ketika mau melaksanakan syariat dianggap tidak punya apa? Akhlak. Padahal ya akhi azakumullah, patokan akhlak itu yang pertama apa? Syariat. Itu yang jadi patokan tuh syariat. Adat bisa bisa dipakai kalau tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Ya. Maka yang menurut adat baik, kita harus lihat baiknya menurut syariat. Kalau menurut syariat baik, enggak masalah, ambil. Kalau yang menurut adat tidak baik, kita lihat ternyata dulu menurut syariat tidak baik, ya sudah, kita tinggalkan. Nah, ini akal Islam azakumullah ya. Yang kedua baru adat. Yang menjadi dasar akhlak. Tapi sudah saya sebutkan tadi, Pak, bahwa akhlak adat itu bisa kita pakai kapan? Ketahuilah akhi, adat istiadat boleh kita pakai dengan 3 syarat. Catat baik-baik. Syarat yang pertama, apabila tidak ada patokannya dalam syariat, maka patokan bisa dikembalikan kepada adat. Tidak ada patokannya dalam syariat, maka kembalikan kepada adat. Contoh, Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu lah, kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. Allah tidak menyebutkan patokan ihsan kepada orang tua. Kata para ulama, maka patokan ihsan kepada orang tua dikembalikan kepada adat. Maka kalau adat kita termasuk berbakti kepada orang tua cium tangan, masuk cium tangan, maka termasuk itu adat apa ihsan. Kalau di Saudi ya, terkadang orang tua sama bapak anak cuma salam-salaman begitu lumrah. Kalau di Indonesia mungkin kalau cuma salaman doang kayak gimana gitu, Pak. Yang namanya anak harusnya cium tangan.
maka pada waktu itu boleh ke masalah. Ya. Ini syarat yang pertama. Bolehnya menggunakan adat. Jadi boleh menggunakan adat, syarat yang pertama, bila tidak ada patokan dalam syariat, maka patokannya dikembalikan kepada adat. Syarat yang kedua, adat tersebut tidak boleh menyelisih syariat. Kalau adat itu menyelisih syariat, misalnya karena adat itu mengandung kesyirikan, atau misalnya mengandung penghinaan diri kepada selain Allah atau sebagainya, maka pada waktu itu adat tidak boleh digunakan. Tidak boleh. Yang ketiga, adat itu sifatnya menyeluruh. Ya. Muttarid. Artinya, adat itu tidak hanya berlaku pada satu kalangan tanpa kalangan yang lain. Kalau ternyata, oh, kebiasaan kami kalau untuk kalangan menengah ke atas begini, kalau menengah ke bawah begini, oh, itu nggak bisa dipakai. Karena adat itu harus bersifat apa? Muttarid. Secara umum berlaku. Ya, faham. Nah, ini afal Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi ini dasar akhlak. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian, akhi, azakumullah wa iyyakum. Bagaimana kita, ya afal Islam, azakumullah wa iyyakum, kunci sukses agar kita bisa berakhlakul karimah? Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan di dalam kitab beliau tentang al-akhlak, ada beberapa kunci sukses, ya, untuk bisa kita berakhlakul karimah. Kunci sukses itu adalah yang pertama, ya, ikhlas. Ikhlaskan akhlak, ketika kita berakhlak itu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Akhi, ketika antum tersenyum sama orang, yang antum harapkan apa? Hah? Ketika antum tersenyum sama orang, yang antum harapkan apa? Pahala. Baik. Bagaimana ketika antum senyum sama orang, tahu-tahu dia enggak senyum sama antum? Kira-kira antum dongkol enggak, Mas? Hah? Kita senyum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar nih orang. Udah capek-capek senyum, bukan senyum. Gimana ini? Kalau antum dongkol, berarti antum enggak ikhlas. Iya. Antum marah-marah, ngambek dan yang lainnya. Loh, antum sudah senyum dapat pahala udah, alhamdulillah. Ikhlas aja lah. Besok-besok saya ketemu enggak mau senyum lagi lah sama dia. Jangan begitu, tetap senyum. Kenapa? Karena senyum kan mengharapkan wajah Allah. Enggak mengharapkan siapa-siapa. Kecuali senyumnya sama akhwat. Walaupun mengharapkan wajah Allah tetap salah, Pak. Iya. Assalamualaikum, Neng. Saya mah ikhlas loh. Iya, ikhlas sih ikhlas. Tapi fitnah itu. Kecuali sama emak-emak kali, ya. Atau yang memang kita tidak khawatir akan timbul fitnah, ya enggak masalah. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu kunci sukses untuk berakhlak, kata beliau, yang pertama apa? Ikhlas. Antum berbuat baik kepada istri, harapannya apa? Istri berbuat baik kepada suami dan berakhlak yang baik kepada suami, harapannya apa? Mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau suatu ketika suami bersikap tidak baik kepada kamu, hai istri, padahal kamu sudah berbuat baik kepada suami. Suatu ketika dia tidak berbuat baik, apakah sikap kamu akan berkurang atau berubah? Kalau berkurang, berarti kurang ikhlas. Karena tanda ikhlas itu tidak berkurang dengan perubahan sikap dia kepada kita. Tetap kita bersikap baik kepada dia. Maka terkadang kita karena kurang ikhlas, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Ketika kita berbuat baik kepada istri, suatu ketika istri kita lalai gimana gitu. Mulai kita berkurang, tidak berbuat baik lagi sama dia.
maka ini kurang bagus. Kecuali kalau memang istri melakukan nusyuz. Kalau istri melakukan nusyuz, maka ada hukumnya tentunya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini akhi, jadi kita berakhlak itu harus mengharapkan wajah Allah. Dalilnya firman Allah. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dalam surat Al-Insan, sesungguhnya kami memberi kamu makan karena mengharapkan wajah Allah saja. Kami tidak mengharapkan sedikit pun jazaa, balasan, wala syukura, tidak pula terima kasih. Masyaallah. Lihat Allah mensifati di situ. Kami memberikan kamu makan karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak pula terima kasih. Masyaallah. Ini ikhlas namanya, Pak. Sekarang Bapak pernah enggak, Pak, ngasih duit sama fakir miskin, terus Bapak bilang, doain saya ya. Kalau Bapak bilang begitu, berarti Bapak ngarepin balasan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang berinfak kepada anak yatim karena mengharapkan doa mereka, berarti dia sudah mengharapkan balasan dan tidak masuk dalam ayat tadi. Sementara ayat itu mengatakan, kami memberikan makan karena Allah, tidak mengharapkan balasan apapun. Doa pun tidak mengharapkan. Wala syukura, tidak pula terima kasih. Ucapan terima kasih pun kita enggak harapkan. Kamu mau terima kasih, enggak terima kasih, saya enggak butuh itu. Kamu mau balas, enggak balas, saya enggak butuh itu. Saya hanya mengharapkan wajah Allah saja, tidak mengharapkan apapun dari kamu. Masya Allah, ini orang ikhlas. Demikian pula kita berbuat baik kepada istri. Jangan mengharapkan balasan dari istri. Jangan mengharapkan apa? Ucapan terima kasih dari istri. Walaupun tetap orang yang diberikan kepada yang kebaikan diperintahkan oleh Rasulullah untuk berterima kasih. Kata Rasulullah SAW apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah. Orang yang berbuat kebaikan jangan mengharapkan terima kasih. Orang yang diberikan kebaikan berusaha berterima kasih. Indahnya Islam. Islam itu indah sekali ya, akhi Islam azakumullah ya. Jadi ini Pak, ikhlas. Ya. Orang yang ikhlas akan terlihat dia, Pak. Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Dia tidak mengharapkan penghormatan manusia. Orang mau menghormati dirinya, enggak menghormati dirinya, bodoh. Itu berarti tanda orang ini ikhlas. Subhanallah. Kita terkadang merasa tersinggung ketika ada orang yang mengingatkan kesalahan kita. Berarti itu tandanya kita kurang ikhlas. Ustaz, maaf. Tadi Ustaz bilang begini, setahu saya ayatnya salah atau hadisnya salah, atau setahu saya itu pendapat yang begini, begini, begini. Tersinggung, hatinya panas. Ini tanda enggak ikhlas, Pak. Makanya Imam Adz-Dzahabi, ya, Imam Adz-Dzahabi pernah mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ma arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Kemudian Imam Adz-Dzahabi memberikan komentar. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Alamatul mukhlis, tanda orang ikhlas yang terkadang jatuh kepada sikap cinta kepada ketenaran. Annahu idza iba ala fi'li lam yusir wa lam yuharrir. Bahwa kalau dia diingatkan kesalahannya, dia tidak ngeyel dan dia tidak panas hatinya. Masya Allah. Pernah enggak, Pak, ketika kita diingetin panas hati kita, Pak?
Kalau kita diingetin sama orang malah panas hati kita, itu tandanya kita enggak ikhlas, kurang ikhlas. Itu tandanya kita masih mengharapkan pujian orang, penghormatan orang. Itu dia ya akhi. Sulit akhi, azakumullah wa iyyakum. Nah ini, berarti yang pertama ini apa-apa? Kuncinya apa? Hah? Ikhlas. Yang kedua kata Syekh Muhammad bin Sufyan, Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi apa Syekh siapa ya? Penulis kitab Al-Akhlaq itu. Yang orang Mesir yang ahli hadis itu. Ya. Kata beliau yang kedua yaitu qira'atu sunani Rasulillah SAW, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Baca hadis-hadis Rasul. Tadi sudah kita sebutkan tadi di awal. Ya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mendapatkan akhlak Rasulullah kecuali dalam hadis-hadis. Ya, ambil kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Itu isinya tentang akhlak, tentang sifat fisik dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil kitab Al-Adabu Syar'iyyah karya Al-Imam Ibnul Muflih. Ambil kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Itu semuanya Pak kitab-kitab yang menyebutkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum, kunci kesuksesan akhlak ikhwatal iman azakumullah wa iyyakum. Ya. Yaitu agar kita sukses di dalam akhlak kita, kita perlu untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah dan hari kehidupan akhirat. Sebab tanpa itu kita tidak akan bisa berakhlakul karimah. Ya. Orang yang kurang keimanannya kepada Allah dan hari akhirat, kurang akhlaknya pasti. Antum tahu tidak Pak? Akhlak itu mengikuti akidah. Semakin kuat akidah, semakin bagus akhlak. Semakin kurang akidah, semakin kurang akhlak. Kalau antum melihat ada orang yang akhlaknya kurang, itu menunjukkan akidahnya kurang. Walaupun dia menganggap saya salafi, walaupun dia menganggap saya ahlus sunnah wal jamaah, tapi kalau akhlaknya kurang, itu menunjukkan kekurangan akidah dia. Buktinya Nabi SAW bersabda apa? Ya, afdolul mu'minina imanan ahasinun khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti mukmin yang paling tinggi derajatnya, paling utama imannya kepada Allah dan kehidupan akhirat, itu adalah terrealisasi dalam akhlaknya ya akhi Islam azakumullah. Nah ini akhi azakumullah. Dan sebetulnya pembahasan akhlak tidak mungkin kita bahas. Banyak lagi pembahasan-pembahasan yang lain seperti bagaimana ya akhlak ya terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak kepada para sahabat Rasulullah, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada para umara, akhlak kepada para tetangga, akhlak kepada ibu bapak, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada teman-teman sejawat, akhlak kepada orang kafir non muslim. Waduh Pak, kalau saya bahas ini jadi daurah Pak. Iya, panjang. Iya. Karena memang subhanallah kalau kita bicara tentang masalah akhlak berarti luar biasa. Akhlak menghadapi orang fasik ada akhlaknya. Akhlak menghadapi orang yang berbuat kesalahan ada akhlaknya. Akhlak menghadapi orang yang menggibah kita ada akhlaknya. Itu semuanya akhi pembahasan masalah akhlak. Maka dari itu ya akhi, berusahalah kita mempelajari akhlak. Namun saya tidak bisa lama-lama ya. Karena mohon maaf badan saya kurang fit hari ini. Dari kemarin kena flu terus pilek. Jadi lemes badan saya ini, jadi enggak bisa kuat lama-lama.
Jadi saya mohon maaf tidak bisa lama-lama. Saya cukupkan sampai di sini, kita buka tanya jawab saja. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau enggak ada yang nanya, alhamdulillah sih, Pak. Itu yang diharapkan. Kalau ada yang mau nanya, tafadhol. Pakai tulisan aja, Pak. Pertanyaan. Apakah semua amal soleh kita di dunia diterima di sisi Allah? Apabila kita menyelisih paham dengan orang tua kita. Berselisih paham dengan orang tua dalam masalah apa? Kalau orang tua kita muslim dan kita tidak muslim, enggak bakalan diterima amal kita. Berselisih paham enggak, Ustaz? Orang tua saya punya pemahaman begini-begini, saya punya pemahaman begini. Baik. Siapa yang di atas dalil? Orang tua kamu atau kamu? Orang tua saya sih ngikut adat istiadat. Kamu? Saya ngikut Rasulullah. Ada dalilnya? Ada. Baik, kalau begitu yang salah orang tuamu. Kamu menyelisih orang tua tidak berdosa. Dan itu tidak mempengaruhi sama sekali amal soleh. Makanya menyelisih paham seperti ini dalam masalah apa dulu? Yang namanya pemahaman manusia kan berbeda-beda, Pak. Iya. Nah itu. Saya pernah ditugaskan mengambil kapal dari Cina ke Singapura. Sebelum kapal berangkat berlayar, saya meminta bahan bakar kepada perusahaan untuk diisi full dan disetujui oleh perusahaan. Sesampainya di Singapura, ternyata masih ada sisa dari pemakaian bahan bakar tersebut. Boleh enggak saya menjual sisa bahan bakar tersebut? Dan hasil penjual bahan bakar itu saya bagikan kepada bawahan saya. Haram atau halal? Bila antum jual itu dengan seizin perusahaan dan perusahaan tahu, enggak apa-apa, kata perusahaan. Jual aja hasilnya buat kamu. Pemiliknya mengatakan begitu, enggak apa-apa. Maka halal buat anda. Tapi kalau kamu jual dalam keadaan tidak bilang ke perusahaan, nggak ngomong-ngomong nih ke perusahaan, jual aja, berarti antum sudah memakan harta orang lain. Itu kan minyak perusahaan. Kenapa antum jual? Kemudian antum bagikan kepada anak buah. Harusnya ngomong dulu dong ke perusahaannya, Pak. Ini bahan bakarnya masih sisa. Boleh enggak saya jual buat anak buah saya? Kata perusahaannya, boleh, enggak apa-apa, silakan. Ya udah, alhamdulillah. Ya, perusahaan itu maksudnya pemiliknya, Pak, bukan manajer Bapak yang sama-sama kong kali kong. Bukan. Ya. Kalau manajernya, ya enggak apa-apa, nanti saya bagi-bagi ya sama saya. Wah, ini sama-sama garong ya. Ya. Ustaz, bagaimana cara memperbaiki hubungan silaturahim? Tetapi orangnya berkata, yang saya sahabat saya mau, dia, yaitu saya, tidak mencampuri urusanku, yaitu sahabat saya. Padahal saya mencoba untuk berdiskusi, tapi dia sudah malas berjumpa dengan saya. Permasalahannya saya difitnah membongkar rahasia dia. Antum difitnah membongkar rahasia. Baik. Kita ingin tahu duduk permasalahannya apa. Antum menyampaikan sesuatu yang dia sampaikan kepada antum, dan dia berkata, tolong jangan sampaikan ke orang lain. Lalu antum bilang ke orang lain,
ada perkataan si fulan, tapi tolong jangan sampaikan ke orang lain katanya. Sering ada orang-orang begitu, Pak? Iya. Ini Mas, Mas, sebetulnya ini rahasia, Mas. Tolong jangan diberitahu ke orang lain ya. Ini rahasia. Tahu rahasia kenapa dikasih tahu? Kalau antum gayanya seperti itu, berarti memang antum sudah membuka rahasia. Itu namanya. Iya. Yang namanya rahasia, jangan diberitahu kepada siapapun dia, hatta kepada istri. Jangan. Tidak boleh. Makanya, akhi, ya, dia marah karena antum bongkar rahasia. Artinya antum tidak amanah. Antum wajib minta maaf kepada dia. Tapi kalau memang itu sebatas tuduhan, antum bilang, maaf, tolong berikan buktinya, saya membuka rahasia Anda. Buktinya kok si fulan jadi tahu? Padahal kan saya ngomong cuma sama kamu doang. Saya enggak pernah ngomong sama siapapun kecuali kamu. Tapi kok si fulan sampai tahu? Kok bisa? Iya. Nah, ini jadi harus ditelusuri kenapa kok bisa? Nah, di sinilah harusnya ya, antum bisa memberikan hujah-hujah yang memuaskan dia. Saya demi Allah tidak pernah bicara sama siapapun demi Allah. Kepada siapa? Kok dia bisa tahu? Ya saya nggak tahu. Dia bisa tahu itu urusan, bukan urusan saya. Kalau Anda marah sama saya dan tidak memaafkan, hanya cukup Allah yang tahu, selesai. Maka marahnya Anda kepada saya tidak berdosa insya Allah. Karena sudah berusaha saya yang menjaga amanah ini. Nah itu ya akhi. Bagaimana apabila ada seseorang yang menyebutkan kesalahan orang lain tanpa menyebut namanya sebagai pelajaran? Boleh, nggak apa-apa. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Ma balu aqwam?" Ada apa kaum itu? Ya, yarfa'una absarahum. Ya. Ada apa kaum itu mengangkat mata mereka ke langit di saat sholat? Nah, di situ Nabi mengatakan ada apa kaum itu? Tidak menyebutkan siapa namanya? Enggak. Kalau seperti itu boleh untuk diambil pelajarannya. Silakan. Bagaimana jika seorang muslimah yang bercadar dianggap jelek karena hanya tidak menampakkan senyumnya? Terus kalau bercadar kan kalau di jalan mau senyum gimana, Mas? Buka cadar dulu, hehe. Gak mungkin kan? Iya. Yeah. Setidaknya dia berusaha untuk berbuat baik dan menegur, ahlan wakti, gimana kabarnya, assalamualaikum, gitu kan. Tapi kalau di majlis taklim khusus akhwat yang memang cadarnya dibuka, tetaplah perlihatkan wajah yang baik, senyum dan yang lainnya. Ya, jangan merasa ah saya sudah bercadar, dia belum bercadar, maaf ya. Kemudian kumpulnya sama yang bercadar aja. Gak mau kumpul sama yang gak bercadar. Waduh, aneh ini. Gak benar. Islam gak pernah ngajarin seperti itu. Ya, yeah. Seakan-akan yang bercadar ini lebih baik daripada yang gak bercadar. Aduh lu, hati-hati. Ini perasaannya gak benar nih. Ya. Yeah. Kadang subhanallah ya akhi. Bercadar itu bukan sebagai tanda kalau dia itu yang terbaik, belum tentu. Iya. Belum tentu juga. Akan tetapi yang Allah lihat itu hati dan amal. Kadang ya akhi, ya, saya pernah waktu saya ngisi kajian di suatu tempat dihadiri sama Bu Camat. Kebetulan Bu Camatnya itu duduknya sama perempuan bercadar. Wah, anehnya si perempuan ini gak buka cadar. Padahal tuh khusus kajian ibu-ibu. Gak buka cadar. Gak negor.
enggak senyum, enggak apa-apa. Bu camatnya bingung, ini orang di sampingnya. Ya, negor aja kagak. Masya Allah. Ditanya, kamu ngaji sama siapa? Sama Ustaz Badru. Jawabannya jules. Oh, jadi pengajian kamu begini ya akhlaknya semua. Masya Allah. Jadi yang jelek siapa coba Pak? Ustadznya Pak. Oh, jadi ustadznya ya kayak gitu ya. Lebih lah. Waktu ustadznya gak pernah ngajarin kayak gitu kok. Iya. Nah, kan menjelek-jelekan dakwah namanya Pak. Ini mencemarkan dakwah. Harusnya seorang penuntut ilmu itu jangan cuma sebatas semangat pakai cadar, tapi semangat juga akhlak dong. Jangan sebatas semangat pakai jenggot tapi gak ada senyum. Salah besar itu, akhi. Ya. Ada apa? Mayor Angkatan Laut cerita ke saya, Ustaz, oh enggak Ustaz, kemarin saya waktu ngaji di tempat Ustaz, saya hampir mukul seorang ikhwan Ustaz. Kenapa Pak? Masa saya dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki? Salah apa saya? Saya dipelototin. Emang saya garong? Saya datang mau ngaji, kenapa dipelototin? Aduh. Ya. Saya tanya kenapa gara-garanya? Ya nggak tahu. Mungkin saya karena nggak pakai jenggot, saya masih ispa, saya nggak tahu. Nah, terkadang begitu Pak. Ada ikhwan yang merasa sudah berjenggot di atas mata kaki, pas ngelihat yang baru ngaji nggak pakai jenggot, musbil dipelototin. Masya Allah, tak benar seperti ini. Dia mau datang ke majlis taklim aja, alhamdulillah. Harusnya senyum dong. Ahlan akhi, gimana kabarnya, sehat? Perlihatkan dong kalau memang kamu sudah lama ngaji. Ustaz, saya sakit hati sama cara teman menasihati saya. Nah itu Pak, terkadang cara itu niatnya benar, caranya gak benar. Antum ingin menasihati teman, tapi caranya, maaf, dengan marah-marah, mata melotot, tangan berkelak pinggang, ya, orang gak bakalan terima kayak gitu Pak. Makanya kalau kita ngomong nasihat, nasihatilah dengan akhlak dan adab. Iya. Makanya dari itulah, jangan salahkan kalau orang menolak nasihat kita gara-gara akhlak kita. Jangan salahkan. Imam Syafi'i berkata apa? Insahni fin firadi wala tansahni fil jama'ah. Tolong nasihati saya ketika saya sendirian. Tolong jangan nasihati saya di depan orang-orang. Fa in khalaftani wa asaitani. Tapi kalau kamu ternyata masih saja mau jangan nasihatin saya depan orang-orang, jangan salahkan saya kalau saya tidak mendengar nasihat kamu. Kenapa? Kamu yang ngasih nasihatnya gak punya akhlak. Demikian pula kita. Kita kalau ngasih nasihat, tetap kita berusaha untuk baik-baik, akhlak, dan yang lain. Iya. Jika kita berada di tengah masyarakat yang rusak, maka baiknya kita fokus introspeksi diri dan ambil hal yang baik saja. Lalu, bagaimana akhlak yang baik dalam kewajiban kita melakukan ingkar dan mungkar? Pak, apakah hadis itu menunjukkan bahwa Nabi melarang ingkar mungkar? Ketika Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, hendaklah kamu lebih memperhatikan apa? Dirimu sendiri, dan kamu tinggalkanlah kekurangan orang lain. Apakah dalam hadis itu Nabi mengatakan tinggalkan ingkar mungkar? Enggak. Nabi hanya menyuruh supaya kamu jangan memfokuskan memperhatikan kekurangan orang lain. Kalau ada orang berbuat kemungkaran, ya ingkari sesuai kemampuan dong. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengabarkan akan adanya suatu zaman di mana ingkarul mungkar sudah tidak ada manfaatnya lagi.
ingkarul munkar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Iya. Nabi SAW diturunkan oleh Allah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian hendaklah kalian menjaga diri kamu sendiri. Tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang tersesat itu jika kamu sudah mendapatkan hidayah. Kata Abu Bakar, ini ayat bukan untuk kita, tapi ini ayat untuk nanti di suatu zaman yang di saat itu amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Maka di saat itu hendaklah kamu memelihara diri kamu sendiri. Nah, ini akhi jawaban saya terhadap pertanyaan tadi. Ustaz, biasanya kalau kita mengundang anak yatim pasti mengharapkan doa dari anak yang yatim agar pemberian kita dianggap ikhlas. Bagaimana solusinya? Solusinya antum jangan ngarepin apa-apa. Ya, undang anak yatim, kasih makan, selesai. Atau antum gak usah undang, kirimkan aja ke orang anak yatim itu tanpa dia tahu dari siapa. Itu lebih bagus, Pak. Karena sedekah semakin rahasia, semakin memadamkan kemurkaan Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Maka semakin sedekah itu rahasia, semakin memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Antum kirimkan makanan buat anak yatim tanpa antum bilang dari siapa. Rahasia enggak, Pak? Itu namanya rahasia. Berarti itu semakin kuat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya seorang pelajar di kelas, teman-teman setiap hari hampir main judi. Saya sudah mengingatkan tapi tidak dihiraukan. Bagaimana? Laporin dong ke guru. Laporin ke guru, Pak, tuh ada yang main judi, Pak. Waduh, nanti saya dipukulin, Ustaz. Ya kalau memang antum takut, khawatir, ya sudah. Ya antum yang jelas ingatkan terus. Ya. Tapi kalau antum berani, laporkan ke guru, Pak, itu suka pada main judi. Guru biar yang memberikan apa? Peringatan. Ya. Nah, itu. Istri saya hamil dan punya keinginan untuk syukuran di 4 bulan kehamilan dan mengundang tetangga dan ibu-ibu pengajian isinya, ya. Apakah itu termasuk perkara yang diada-adakan? Saya belum dapat dalilnya, Pak. Kalau Nabi 4 bulan itu melakukan seperti itu dan sebaik petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita menganggap baik sesuatu yang Rasulullah tidak pernah ya melakukan, tidak pula menganjurkan. Saya dulu pernah ya berteman akrab dengan keluarga non muslim. Bagaimana cara ana hijrah menerapkan sunnah tanpa menyakiti perasaan teman ana? Enggak perlu antum putuskan. Berteman jalan terus, tapi antum dakwahi dia. Antum ya berikan kepada dia kaset-kaset tentang Islam. Akhlak antum perbaiki sehingga semakin dia melihat, oh ini dia akhlak muslim. Akhlak yang berpegang kepada sunnah. Justru ini jadikan sebagai apa? Kesempatan emas antum bisa mendapatkan apa? Unta merah. Kata Rasulullah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu lebih baik daripada unta merah. Maka dari itu enggak masalah. Antum berteman dengan teman non muslim nih ya. Ya udah, jadikan kesempatan dakwahi dia. Dakwahi dia. Dakwahi. Tapi jangan jadikan teman akrab. Kalau teman akrab khusus untuk kaum mukminin saja. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum.
hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil bitonah. Bitonah itu teman akrab yang kita suka curhat sama dia. Jangan kamu ambil bitonah dari selain kalian, dari selain kaum mukminin. Jangan. Maka dari itu, sebatas berteman saja muamalah dengan non muslim boleh, enggak masalah. Berbuat baik kepada mereka boleh dalam Islam, enggak masalah. Selama dia tidak mengusir kita, tidak memerangi kita. Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Silakan berbuat baik. Ya, perlihatkan akhlakul karimah. Perlihatkan bahwa Islam itu indah. Ya, biar dia tahu bahwa ternyata Islam itu bukan agama teroris, bukan agama yang ekstrim, tapi ternyata Islam itu penuh ya toleransi dan yang lainnya. Tapi tentunya bukan toleransi kebablasan ya. Nah, ini akhlak Islam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ini saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.